Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Pedro Autocar, channelnya mobil-mobil bekas wong Solo ya bosku. Kali ini ada titipan jual dari teman saya, mobilnya Honda Civic Turbo Hatchback tahun 2017 ya. CC-nya 1500, sangat irit sekali ya. Transmisinya otomatis pastinya ya. Warnanya putih orchid mutiara. Oke, tahun pembuatan atau tahun perakitannya ini tahun 2017. Ini nopolnya AD Solo. Pajaknya panjang bulan 7. Oke, seperti biasa nanti tak sampaikan semuanya ada dalam video. Kondisi eksterior, kondisi interior, kondisi mesin, harga, estimasi pajak dan lokasi mobil, nomor HP saya, semuanya tak sampaikan ada dalam video. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Jangan dipercepat, jangan di skip-skip ya bosku ya, biar Anda tidak ketinggalan info mobil bekas yang ada di depan saya ini. Oke, seperti biasa saya mulai dari depan dulu. Untuk kondisi headlamp, ini kondisi headlamp sangat original total ya, sangat original total. Bawaannya, mikanya bening tidak menguning, tidak ada keretakan pecah, tidak ada ya. Lampu fog lamp kita lihat ini juga masih bening tidak menguning, masih bawaannya ya. Gap antara fender dan bumper juga rapat presisi ya bosku ya. Nih lampu sen juga masih bening tidak menguning mikanya ya. Dan untuk grill depan, nih kisi-kisi grill depan, oke, semuanya masih ori bawaan. Emblem Honda juga sama nih, guys, macak ganteng. Ini mobil idaman mertua ini bosku ya. Nih idaman mertua, idaman mamah muda ya, ibu-ibu sosialita, cocok buat kumpul-kumpul arisan. Ini cocok mobilnya ini ya. Oke, kisi-kisi grill tidak ada yang patah sama sekali. Oke, terus headlamp yang sebelah kiri mobil juga sama. Ini masih bening tidak menguning, tidak ada yang pecah, tak tidak ada. Lampu fog lamp juga sama nih ya, bening tidak menguning. Terus grill, kok grill toh, gap antara fender dan bumper sebelah kiri nih presisi rapat ya. Lampu sen juga sama, ini masih original. Gap antara fender dan kap mesin juga rapat presisi. Oke, terus untuk ban, ban sebelah kiri belak kiri depan, sorry, ban kiri depan ini juga masih sangat tebel ya. Bannya tahun 2022, bannya masih sangat muda. Untuk velg masih original ya, ini yang tipe tertinggi ya bosku ya, jok elektrik kanan kiri depan ya. Oke, terus kondisi velg ini masih original, tidak ada yang retak pecah, tidak ada ya. Inner fender ada dua yang depan. Oke ya, bannya pakai Turansa ring 17 ya. Untuk cover spion juga masih original nih, lampu sen juga masih aktif di spionnya. Terus untuk kaca depan utama tidak ada yang pecah retak, tidak ada, kacanya masih original Honda nih, original Honda. Terus karet-karet wiper ini juga masih bawaan. Terus untuk handle-handle pintu nih, handle pintunya juga masih bawaan original. Karet pelipet kaca juga masih bawaan ini bosku ya. Oke, kaca yang sebelah kiri juga original Honda ya. Oke, krom-krom di list kaca juga masih mulus, masih bagus. Oke, ini yang model hatchback tipe tertinggi ya bosku ya, CC15 turbo, sangat irit sekali ya untuk bensinnya. Oke, terus untuk ban sebelah kiri belakang ini juga masih sangat tebal sekali bannya ya, berhubung agak masuk jadi enggak kelihatan ya, masih sangat tebal sekali. Untuk velg ini masih original yang sebelah kiri belakang ya, masih original bawaan, tidak ada yang retak pecah, tidak ada ya. Jadi empat-empatnya ini remnya sudah pakai disc brake semuanya ya, cakram. Oke, terus untuk gap antara fender dan bumper sebelah kiri belakang juga presisi rapet ya. Nah untuk stop lamp, ini stop lamp sebelah kiri juga masih bawaan ya, masih bawaan sebelah kiri, bening tidak menguning, tidak ada yang retak pecah, tidak ada. Emblem Civic, emblem Honda, emblem VTEC turbo juga masih komplit ya semuanya. Untuk wiper di backdoornya juga masih bawaan
Oke bosku, spoiler ada. Nah, ya. Oke. Untuk stop lamp yang kanan belakang juga masih bawaan nih. Masih bawaan, tidak ada yang pecah retak, tidak ada. Terus gap antara fender dan bumper sebelah kanan belakang juga rapat presisi. Untuk bumper belakang mulus rapi ya bosku, tidak ada yang perlu diperbaiki lagi, semuanya masih bagus ya, masih original bawaan Honda. Mau dicek di general check up dealer resmi Honda juga boleh, monggo ya. Nah, bagi yang ragu-ragu atau belum paham masalah mobil ya, biar mantap. Terus untuk kondisi ban sebelah kanan belakang ini juga masih sangat tebel, velgnya ori bawaan ya, original. Ini tidak ada yang pecah, tidak ada, paling goresan-goresan dikit. Untuk yang belakang juga kanan ini juga cekram ya rimnya ya. Oke. Terus untuk karet pelipet kaca sebelah kanan ini juga masih bawaan. Les-les krom sebelah atas juga masih mulus bagus ya, tidak ada yang pecah retak ya. Oke. Untuk kaca juga original Honda ya, original Honda. Untuk handle-handle pintu juga masih bawaan. Terus untuk cover spion yang sebelah kanan mobil ini juga masih original, lampu sen juga masih utuh ya, tidak ada yang pecah retak, tidak ada. Terus untuk ban sebelah kanan depan, ban kanan depan ini juga masih sangat tebal sekali, jadi banyak umurnya ini tahun 2022 semua bannya ya bosku ya, jadi satu kali ganti langsung ya. Yang ban depan pakai Turansa, yang ban belakang pakai Bridgestone ring 17 semua. Turansa Bridgestone podo wae sih jane ya. Cuma terus untuk velg, velgnya yang kanan depan ini juga masih original bawaannya. Oke, tidak ada yang retak pecah, tidak ada ya. Overall untuk eksterior tidak ada yang perlu diperbaiki lagi, semuanya masih bagus, mulus, rapi ya. Ya, tidak ada bekas insiden, tidak ada bekas laka. Oke, terus kita lihat ke interiornya ya. Nah, interior seperti ini, jok kulit yang kanan kiri sopir dan penumpang sebelah depan ini joknya elektrik semua ya. Airbag di joknya juga ada ya, kanan kiri. Terus engine start stop. Oke. Nah, kita ke door trim dulu. Untuk door trim sebelah kanan depan ini juga masih bawaan, terawat ya bosku ya, tidak ada yang retak pecah, tidak ada. Nih, switch-switch power window, electric mirror, spion retake semuanya ada di sini ya bosku ya. Nih. Oke, terus kita lihat karet-karet. Nih, karet-karetnya yang luar pintu masih utuh. Masih utuh, sealer-sealernya juga sama. Ini masih utuh sealer-sealernya. Oke. Nat-nat semuanya masih bagus ya. Nah. Oh yes. Sudah tak ulang berulang kali, bagi yang ragu, bagi yang kurang paham masalah mobil, bisa ajak montir terdekatnya atau saudara yang tahu masalah mobil atau mekanik andalannya, atau general check up paling bayarnya kurang lebih 500 ribuan di Honda. Wes itu puas, mantep ya. Untuk track recordnya keluar semua. Untuk engsel-engsel pintu ini yang belakang. Oke, nanti kita masuk ke dalam, kita ke belakang dulu. Untuk yang belakang juga sama, ini joknya kulit original. Untuk plafon-plafon berhubung warna gelap ya, agak kurang jelas, ini tidak ada yang berserabut parah ya, plafonnya masih rapi bawaannya, original ya. Untuk door trim yang sebelah kanan belakang ini juga sama, terawat ya. Nih wes, kondisinya bagus sekali nih. Untuk karet-karet pintu yang luar ini juga sama, masih utuh bosku ya. Nih, masih utuh. Terus untuk sealer-sealer pintu, nat-nat semuanya masih original ya. Nah. Oke. Terus backdoor-nya nih. Untuk backdoor bagasi sangat luas, bisa bawa barang-barang ya, bisa bawa barang-barang. Terus untuk sealer-sealer backdoor nih,
engsel-engsel pintu, tidak ada bekas bongkaran kuncinya ya, masih original, nat-nat, tidak ada bekas kentengan. Oke, cuma kotor aja nih bosku ya. Nih. Oke. Nah. Tidak ada bekas insiden ya. Kita lihat backdoor-nya. Oke. Nat-nat semuanya masih original. Nah, nih, sealer-sealer backdoor. Oke. Nah. Untuk karat-karat yang dalam juga masih utuh ya. Tidak ada yang sobek. Oke. Ini ban serepnya ada di sini. Ban serepnya juga masih tebel sekali. Kunci roda ya. Oke. Ban serep masih tebel. Oke. Oke. Kita tutup. Semacam ganteng nih bosku ya. Untuk kaum anak muda, kaum ibu-ibu sosialita ya. Cocok banget pakai Civic Turbo ya. Siap diajak nongkrong kemanapun berada. Terus kita masuk ya. Nih. Oke. Kunci cukup taruh di sini. Kita ke console box dulu. Ini console box-nya seperti ini ya. Console box-nya cuma maju mundur aja. Tuas transmisi masih original. Terus parking brake-nya pakai tombol ya. Ini AC digital ya, AC digital. Coba kita ke laci-laci dulu. Nih, laci-lacinya buku manual, buku servis semuanya komplit ya. Kelengkapannya full set BPKB faktur disimpan di rumah, kunci serep ada, remote serepnya ya ada. Sun visor, oke, ada lampunya, lampu-lampu yang tengah juga nyala ya. Oke. Ini sun visor sini yang kanan juga ada lampunya. Oke. Untuk kondisi setir juga masih original. Setir sudah dilengkapi berbagai macam tombol multifungsi ya. Pedal shift-nya juga ada komplit ya. Pedal shift-nya kanan kiri ya. Tombol multifungsi. Oke. Kita coba nyalain. AC satu way. Oke. Audio head unit pakai Kenwood, airbag yang sebelah kiri penumpang juga ada. Di sini juga ada airbagnya. Yang sebelah belakang kiri juga ada, kanan kiri ada ya airbagnya, seatnya yang belakang juga ada airbagnya. Wes, ini tergolong karena ini mobil sport ya, jadi sistem pengamanannya juga dilengkapi sangat mewah ya. Untuk instrumen cluster tidak ada yang nyala berbahaya terkecuali parking brake. Untuk kilometernya ini jalan di 61.821 ya. Saya ulangi lagi, kalau yang ragu masalah kilometer, yang belum paham masalah kondisi mobil, bisa langsung ajak montir terdekatnya atau bengkel kepercayaannya atau di general check up di dealer resmi Honda terdekat bosku ya. Oke. Terus untuk tombol-tombol power window kita coba nih. Oke. Yang belakang kanan oke. Yang kiri oke. Yang belakang kiri oke. Terus spion retract ya. Nih kita coba. Oke. Semuanya normal. Nah. Airbag yang setir juga ada pastinya ya. AC-nya sangat dingin sekali ya bosku ya, walaupun cuma satu ini. Nih, AC-nya sangat dingin sekali. Saya jamin sangat dingin sekali ya. Terus kita ke ruang mesin. Ruang mesin. Enggak sih. Untuk ruang mesin seperti ini ya. Kondisinya masih bersih, terawat, tidak ada oli yang bocor ataupun rembes, tidak ada sama sekali. Mesin kering ya bosku ya. Oke. Untuk pilar-pilar sebelah kiri mobil kita lihat. Nih, tidak ada bekas insiden, tidak ada bekas las-lasan, kentengan tidak ada. Oke.
pilar-pilar sebelah kiri mobil ya, masih lempeng ya bosku ya. Nih, oke. Nah. Untuk pilar sebelah kanan mobil kita lihat seperti ini. Oke. Ya. Untuk kap mesin, siler-silernya juga masih original bawaan, nat-nat, tidak ada bekas kentengan, bekas las-lasan, ya, tidak ada bekas cap ulang, repairan tidak ada. Ini masih original kapnya. Peredam mesin juga masih bawaan, ya. Nah. Terus tak liatin STNK-nya. Ini STNK-nya atas nama perorangan ya bosku ya, atas nama perorangan AD Solo. Nih, merek Honda, tipenya Civic 15 Turbo ya, Civic 15 Turbo E CVT, jenis mobil penumpang model sedan, tahun pembuatannya 2017, isi silinder daya listriknya 1498 atau dibulatin jadi 1.5 1500 ya. Untuk warna putih orchid mutiara, bahan bakar bensin, warna TNKB-nya putih ya bosku ya, warna TNKB-nya putih. Tahun registernya 2024, ini baru aja dibalik nama, baru dimutasi, baru aja, baru jadi. Dan untuk pajak tahunannya ini sampai bulan 7 2025, masih sangat panjang ya, baru bulan 7 ini. Terus untuk pajak tahunannya ini sekitar PKB-nya 5.229.000 sama jasa harganya 131. Kurang lebih ini sekitar 5 juta, dianggap aja 5.500.000 sama nembak KTP-nya ya. Untuk lokasi mobil ada di Solo, Jawa Tengah, Solo Kota. Bagi yang berminat bisa hubungin saya di nomor WA 085 7020 4000. Dan ini dibuka harga di angka 379 nego setelah cek unit ya. Pembayaran bisa cash dan kredit ya, untuk DP menyesuaikan domisili ya. Saya ulangi lagi, bagi yang ragu atau kurang paham bisa ajak montir dekatnya atau bengkel andalannya atau di general check up di Toyota Nasmoko, di biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, cukup sekian video mobil Honda Civic Turbo 15 hatchback tahun 2017. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video mobil selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya tambah semangat lagi, tambah berkembang lagi untuk memberikan info-info mobil bekas yang lainnya. Salam sehat untuk kita semua. Sehat tanpa obat, seger tanpa dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.